Seorang murid datang kepada gurunya. Dia mengatakan, aku ingin mimpi Rasulullah. Aku ingin mimpi Nabi Muhammad. Maka gurunya berkata, perbanyak salawat kepada Nabi. Salawat, 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 salawat. Tapi min ghairi huduril ghalab. Hati enggak hadir. Enggak ada ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin salawat model kita nih. Akhirnya datang lagi kepada guru. Guru, enggak mimpi. Udah banyak salawat. Kata guru, mau aku atur satu cara supaya kamu mimpi. Mau. Kamu enggak boleh minum mulai subuh sampai subuh. Makan boleh. Enggak boleh tidur mulai subuh sampai subuh, sampai subuh. Setelah itu kamu datang kemari. Ada amalan yang lain. Oh, siap guru. Datang esok hari, mata udah merah. Bibir udah kering, kerongkongan udah kering. Datang kepada guru. Guru, udah aku lakukan. Enggak tidur kamu? Enggak tidur. Enggak minum? Enggak minum. Kelas kamu ibgah huna hatta tatlu asyams. Musalli duha warji masyan wa hafia. Kata guru, kamu tetap di sini. Sampai terbit matahari, sholat duha, pulang jalan tanpa sendal. Jaraknya agak jauh, melewati padang pasir. Musim panas. Sampai ada di rumah, tidur. Jangan langsung minum. Tidur, insya Allah mimpi. Dilaksanakan. Sampai setelah sholat duha, jalan. Udah sempoyongan nih jalannya. Di tengah jalan ada kelihatan orang jualan es. Gimana pikirannya ini orang? Es, 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 es. Sampai ada di rumah, tidur. Mimpinya bukan mimpi Nabi, mimpi es. Bangun tidur, emosi datang sama guru. Guru, aku sudah nurut sama Anda. Saya sudah laksanakan itu semuanya, tapi ternyata tidak ada. Tidak ada mimpi. Masa kamu gak mimpi dulu? Mimpi tapi bukan mimpi Nabi. Mimpi apa? Mimpi es. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Dari sini aku pulang tidur. Sebelum tidur, apa yang dalam pikiran kamu dan apa kamu saksikan? Aku memang melihat orang jualan es. Dan pikiranku adalah es. Karena aku haus. Begini, ini pelajaran bagi kamu. Tentunya pelajaran bagi kita. Kalau kamu itu berharap ketemu Nabi Muhammad seperti berharapnya orang yang haus dengan es, maka kamu akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu rindu untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad seperti rindunya orang yang kehausan kepada air es, minum air es, maka kamu akan bisa menyaksikan Nabi Muhammad. Tapi karena kamu cuma main-main, kamu tidak serius. Lebih serius ngurusi harta, lebih serius ngurusi jabatan dan kehormatan manusia, maka Allah tidak izinkan ketemu dengan Habibahu, ketemu kekasihnya sekalipun dalam mimpi. Karena itu sallu ala Nabi. Salawat kepada Nabi setiap saatnya ya ikhwani.